Inilah sebuah rekaman video amatir yang direkam salah satu pengendara bermotor dalam kecelakaan lalu lintas antara motor gede Harley Davidson dengan sebuah mobil Mazda CX-5 yang terjadi di Jalan Bangkubuwono, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Buntut dari peristiwa adu banteng itu bahkan sempat diwarnai aksi keributan antara rombongan pengendara moge dengan pengemudi mobil. Menurut keterangan Dirlantas Polda Metro Jaya Kombespol Halim Pragara mengatakan, setelah dilakukan mediasi, mereka sepakat berdamai sekaligus sama-sama bersedia saling menanggung biaya perbaikan kendaraan yang mengalami rusak parah akibat kecelakaan tersebut. Kecelakaan tersebut terjadi pada hari Minggu 21 Januari 2018 lalu. Jadi kecelakaan itu memang sudah berdamai kemarin karena hanya kerugian material. Kamera, Pak. Jadi sudah dilakukan perdamaian mereka dan tidak ada kerugian korban sehingga mereka bisa diizinkan dalam undang-undang bisa diizinkan untuk perdamaian. Nanti itu kan sempat terjadi adu fisik gitu Pak, adu jotos gitu Pak, tampar-tamparan gitu Pak. Itu berarti sudah didamaikan di Polres atau gimana Pak? Kalau ranah itu, ranahnya reserse, nanti yang melapor. Jadi yang dirugikan nanti melapor ke reserse, ke polisi. Tapi kalau kasus lalu lintasnya tidak ada masalah lagi, karena mereka sudah berdamai. Dari Jakarta, tim liputan Tribrata TV, salam Tribrata.